sensitiviti kah tidak sensitif pun orang tahu. Selepas itu kan juga ada belah bahagian. Jadi buatlah begitu. Kenapa harus bawa saya di situ? Why? Because saya tidak melanggar peraturan mesyuarat. Saya tidak melanggar peraturan mesyuarat, al yang bermat. Jadi kalau bermakna tindakan saya ini tidak persetujui, berbalik kepada peraturan 43. Jadi rundinglah kepada al yang bermat sebelah sana ke sebelah sini, bahwa saya punya decision ini wrong. See, I don't have any problem with that. Saya bukan ada masalah ini. Alangkah baiknya kalau decision saya ini wrong after kamu semua berundi pasal soal ini. So at least I know. Baik Tan Sri, kenapa kau pilih pada waktu ini? Alang berumah Sapoti, kalau berdiri pun cakap penoboda. Hari ini yang petang, ramai ahli parlimen di Sabah dan Sarawak tidak ada. Itu yang berhormat, bukan saya punya hal. Itu bukan hal saya. Mereka. Hal saya ialah saya kenapa diberitahu bahawa ada usul. Yang berhormat, sudah. Suddenly, sudah. Last minute. Sudah, saya tidak mau dengar lagi apa-apa alasan itu. Tanya kepada kerajaan yang bawa usul, bukan saya. Yang keputusan tersebut adalah di atas keputusan politik. Tuan Speaker, berikan hak demokrasi pada marang. Sensitif tidak, itu hak kita untuk menilai selepas kita bahas. Ikut peraturan dulu. Peraturan benarkan. Masih yang berhormat. Saya kemukakan masalah kepada majlis. Alih yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Alih yang berhormat, yang bersetuju, katakan setuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Tuan Sri Petua, saya minta belah bagian untuk usul ini. Ya, saya sokong. Okey. 15 sokong. Okey. Rujuk saya kepada peraturan mesyuarat mana belah bagian? Untuk usul, untuk yang, untuk memperujuk yang bermaksud orang mesyuarat mana yang bermaksud? Tadi sebab yang berhormat Tuan Sri Petua meminta untuk diundi dengan suara. Jadi, okey, mana yang bermaksud yang kamu berdiri ini atas peraturan mesyuarat mana? Rujuk peraturan kepada saya. Peraturan mesyuarat untuk meminta belah bagian. Ya, peraturan mesyuarat mana yang bermaksud? Point of order. Sila, point of order, sila. Bermakna yang bermaksud kita baru, Muhammad, tidak point of order, sila. Tuan Sri Yang Dipertua, saya merujuk yang lain kepada dulu, pasal yang... ini point of order. I think point of order. Saya merujuk kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seremban sekejap tadi untuk belah bagi di peringkat suatu usul dibentangkan. Untuk dibentangkan, bukan di peringkat untuk pengundian. Saya telah meneliti keseluruhan standing order yang ada untuk kegunaan Dewan Yang Mulia ini. Tidak ada mana-mana peruntukan yang membolehkan pengundian belah bagi dijalankan semasa di peringkat ini. Jika sekiranya di peringkat ini Yang Berhormat Yang Dipertua diberikan peluang ini, tidak akan ada mungkin rang undang-undang yang dibangkitkan dan dibawa oleh ahli bukan kerajaan boleh dibentangkan. Dan saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa rakan-rakan saya juga di peringkat ini seringkali mempersoalkan kenapa kerajaan susah sangat nak menaikkan satu-satu private members bill. Dan pada hari ini satu private members bill yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang telah dinaikkan. Sepatutnya kita menyokong perkara ini mengikut peraturannya. Terima kasih. Tuan Sri Petua, secara prinsipnya kita bukan tidak mengatakan bahawa sebarang rang undang-undang bukan kerajaan tidak dibenarkan. Cumanya perlu ada proses konsultasi, proses perbincangan dan sebagainya. Ini secara jelas tidak memberikan ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk meneliti. Pagi tadi baru dibentangkan, sekarang dah dibahas dan diputuskan. Tadi Tan Sri Yang Petua meminta untuk disetujukan dengan suara. Ada yang cakap setuju, ada yang cakap tidak setuju. Tadi saya dengar suara yang tidak setuju lebih besar. Jadi bagaimana Tan Sri Ahli Petua untuk memutuskan bahawa ini dibenarkan? Masih kalau tidak, belah bagian. Masih bermat. Okey. Duduk. Itu sebab apabila ahli yang bermat berdiri kata peraturan mesyuarat, saya tidak ada terlampau fasih sangat peraturan mesyuarat mana yang relevan. Saya bagi sahaja. Tetapi memandangkan perkara ini adalah suatu perkara yang amat mustahak bagi diri saya juga sebagai speaker, because I'm creating a precedent here. I don't mind stating it again. I'm creating a precedent here. Setahu saya, every speaker is a law upon himself. Dan I'm subjected also to be reviewed saya punya decision peraturan mesyuarat 43. In answer to your opinion, Seremban, dan in response to apa aku tak baru apa ini bangkitkan,
Sebelum saya mengambil tindakan begini pun, telah juga saya buat research. Alil yang berhormat yang berdiri cuma minta belah bahagian. Belah bahagian ada di bawah peraturan masyarakat 46 dan di bawah peraturan masyarakat 47. Saya baca, lepas itu, itulah keputusan saya, kena itulah sebenarnya apa dalam hati kecil saya. Saya tidak menyebelah kepada siapa-siapa. Okey. Peraturan masyarakat 46.3 mengatakan, apabila masalah itu telah dikemukakan oleh pengurusi kepada mesyuarat bagi diputuskan setelah tamat perbahasan. Setelah tamat perbahasan, maka keputusan hendaklah diambil dengan menurut suara ya atau tidak. Dan, in bracket, dengan syarat tidak ada ahli yang meminta diadakan belah bahagian, keputusan itu hendaklah dimasyhurkan oleh pengurusi. Spesifik bermakna apabila sudah perbahasan dibuat, lepas itu speaker kemukakan kepada majlis untuk keputusan, pada ketika itu speaker akan mendengar suara ya atau tidak. Sebelah sini kadang-kadang kalau suara mereka itu mungkin breakfast tidak cukup, maka suara dia tidak lantang lah. Sebelah sini mungkin kena dia terlalu bersemangat, kena suara dia rest, maka suara dia pertama sekali kalau seperti itu, suara dia saya dengar tidak, biarpun peraturan masalah 12. Tapi saya gunakan di screen saya kata usul dipersetujui. Perhatikan itu. Apabila masalah itu telah dikemukakan oleh pengurusi kepada masyarakat bagi diputuskan setelah tamat perbahasan, maka keputusan hendaklah diambil dengan menurut suara ya atau tidak. Dan, in bracket, dengan syarat tidak ada ahli yang meminta diadakan belah bahagian, keputusan itu hendaklah dimasukkan. Sekarang ahli yang berhormat berdiri atas peraturan masyarakat begitu. Tapi saya terangkan tadi awal-awal bahawa ini cuma procedural. Jadi saya bawa ahli yang berhormat kepada peraturan masyarakat 12.1. Sila kita cerita pasal ini peraturan masyarakat. Sila buka peraturan masyarakat masing-masing. 12.1 mengatakan ini adalah berkaitan dengan masa. Kena dalam kita punya peraturan masyarakat, masa kita bersidang pada setiap hari ialah daripada pukul 10 sampai jam 5.30. Dan kalau kita mau berhenti lebih daripada 5.30, maka ada usul perlu dibuat di bawah 15.1. Procedural. Ini bunyinya. Mana sudah saya punya 15.1, pandai sembunyi. Musim saya mau 15.1 disembunyi. 12.1. Tiap-tiap persidangan majelis hendaklah dimulakan pada pukul 10 sehingga pagi sehingga 1.30 hari dan disambung semula pada 2 petang dan sehingga 5 petang. Atau lebih awal lagi setelah selesai atau ditangguhkan urusan dalam aturan mesyuarat, urusan mesyuarat. Dengan syarat bahawa sesuatu usul yang akan diputuskan tanpa pindaan atau bahasan boleh dikeluarkan oleh seorang menteri pada bila-bila masa tanpa memberitahu pemberitahuan untuk mengubah waktu persidangan majlis. Procedural. Pada kebiasaannya apabila 12.1 dibaca oleh menteri, saya kata masalahnya sekarang ialah bahwa seperti usul yang begini, siapa setuju tidak? Kadang-kadang saya dengar sini tidak setuju pasal kita akan bersidang sampai jam 12. Tetapi saya juga buat keputusan usul dipersetujui. Kalau usul seperti begini yang berhormat, yang serupa juga dengan 14.2, ada belah bahagian, kenapa tidak diletakkan secara khusus di peraturan masyarakat 12.1 dan peraturan masyarakat 14.2? Bermakna ada dua, yaitu procedural usul untuk menetapkan siapa dulu, siapa kemudian, pukul berapa berhenti, pukul berapa mulai. Tidak boleh ada belah bahagian. Karena kalau ada belah bahagian, tidak ada orang yang berhormat yang untuk bersidang penat, maka tidaklah habis agenda kerjaan. Karena mau sabotase persidangan. Itu sebab kenapa tidak ada belah bahagian dalam metas usul procedural. Karena dalam juga peraturan masyarakat 14.2 dan 12.1, dia tidak sebut situ bahwa